Pusaka tongkat sakti jilid delapan tamat untuk sesaat. Suasana sepi, Lian Gyo masih membisu sambil matanya dipandangkan ke arah mengalirnya air anak sungai di depannya, dan kesempatan ini tidak dilewatkan oleh Hai Hau. Dengan begitu saja, ia menatap wajah gadis itu dari samping, dan dadanya jadi berdebar keras. Betapa tidak! Darah perkasa ini sudah mengait jantungnya sejak pertemuan untuk pertama kali pada malam hari di Dusun Boklicun. Sudah membuatnya mabuk kepayang, kini ia dan darah itu hanya berduaan. Suatu kesempatan yang selalu ia harapkan, akan tetapi anehnya, pada kesempatan ini justru Hai Hau tak dapat berbuat sesuatu. Jangankan mampu membuka mulut, menyatakan cinta secara langsung, sedangkan bernafas pun dirasanya sukar sekali. Hingga apa yang ia sempat lakukan adalah hanya mencuri pandang menatap wajah darah itu dari samping di si darah sendiri sedang memandang ke arah lain. Tiba-tiba Lian Giok menoleh kepadanya sehingga dengan demikian, pandang mati mereka jadi saling baradu dan seakan-akan ada kekuasaan gaib yang mempengaruhi terhadap perasaan sepasang anak muda ini karena setelah tatap mereka bertemu seakan-akan mereka berperasaan sama tiba-tiba mereka saling seayum. Hauko, Ko, mengapa kau mencuri pandang terhadap kutanya Lian Giok dengan suara lirih? Sungguh pun, suatu pertanyaan yang tak disangka oleh Hai Hau sehingga anak muda ini karuan saja menjadi agak kegelapan. Kalau saja pertanyaan mana dilontarkan dengan nada ketus, Pasti Hai Hau akan mati kutu. Akan tetapi pertanyaan itu demikian lirih suaranya sambil bibir tetap bersenyum, membuat Hai Hau timbul keberaniannya dan cepat menjawab. Karena, Nio Chu pun tadi diam-diam mengintip aku. Makin mengembanglah senyum di bibir Lian Giok setelah mendengar jawaban yang tepat sebagai imbalan ini, membuat kemurungan yang bagaikan mendung meliputi wajahnya sejak tadi ketika itu menjadi sinar dan nampaklah kecerahan yang menyegarkan Sukma Hai Hau. Hau ko ujar Lian Giok kemudian sambil mengalihkan letak tubuhnya sehingga kini ia duduk menghadap anak muda itu. Mengapakah selalu menyebut kunyocu? Alangkah akan senangnya hatiku apabila kau merubah istilah panggilan itu dengan sebutan yang sederhana dan layak. Sambil menekan goncangan hatinya, Hai Hao berlagak pilon dan bertanya, "Gerangan apakah yang Niochu kehendaki?" Tanda tanya. "Lagi-lagi Niochu, Niochu!" tanda seru. "Sungkankah engkau memanggilku dengan sebutan seperti malam tempo hari?" Melihat sikap Nona itu sungguh Hai Hao dapat menarik kesimpulan bahwa si Nona ternyata bukanlah seorang darah pemalu. Bahkan dapat dikatakan agak berani sehingga otomatis pemuda ini menjadi lebih berani menghadapinya dan sifat jenakannya tiba-tiba timbul. Ia hendak menggoda si Nona. Dengan kening dikerutkan ia pura-pura lupa sambil menggumam. Sebutan seperti malam tempo hari tanda tanya. Aku telah menyebut apa ya? HMMMMM belum menjadi kakek sudah pelupa celasi nona setelah mengeluarkan suara dengusan dari hidung dan wajahnya agak memerengut oh ya tiba-tiba hai hau menepuk jidat ingatlah aku sekarang kalau tak salah pada malam tempo hari itu dengan jenazah ayahmu yang kupanggul menjadi saksi aku telah memanggilmu dengan sebutan bida dari kekasih hatiku ihdi Kau ini barangkali mendadak gila tukas Lian Giok sambil melengos dan jelas terlihat oleh Hai Hau betapa wajah si Nona seketika dijalari warna merah. Boleh jadi penyakit gilaku mendadak kumat karena sebenarnya kuakui bahwa memang aku ini sudah sejak lama dihinggapi penyakit ini, jelasnya sejak aku bertemu untuk pertama kalinya dengan seorang putri dan seorang pemimpin Tiong Gipe di dusun Bok Licun. Cih jemu aku mendengarnya. Dia bicara benar-benar, kau melantur tidak karuan seiring ucapan yang bernada ketus ini, tiba-tiba Lian Giok bangkit dan agaknya ia segera akan pergi meninggalkan Hai Hau sehingga pemuda ini cepat-cepat ganti siasat dengan merubah sikap sambil berkata dengan nada sungguh-sungguh. Giok Moai maafkan kalau kata-kataku barusan ternyata telah menyinggung perasaan hatimu. Kau takkan terus marahkan? Lian Giok kembali duduk, sungguh pun kulit wajahnya yang masih memerah itu tetap memerengut. Dan letak duduknya. Kini membelakangi Hai Hao yang ketika itu sudah berdiri, sambil menahan rasa geli di hatinya, pemuda ini tinggal diam dan memisu sampai seketika lamanya. Ia sengaja berbuat demikian, untuk menanti reaksi dari si gadis selanjutnya. Akan tetapi setelah selang beberapa saat kemudian, Hai Hau menjadi merasa kewalahan sendiri karena ternyata darah itu jangankan mengadakan reaksi seperti yang diharapkannya sedang menolak pun tidak. Tiba-tiba di hatinya timbul perasaan cemas kalau-kalau Nona itu benar-benar marah dan ketika itu ia sendiri tidak mengerti mengapa di hatinya kalau benar-benar sampai Lian Giok membenci kepadanya. Giok Moai, Akhirnya dengan suaranya bernada keluhan terucaplah dari mulut Hai Hau dua suku kata ini. Dan pada detik berikutnya ia melihat kepala Lian Giok berputar perlahan sehingga akhirnya darah itu berpaling kepadanya dan sepasang matanya yang ditatapkan dalam sikap sebuah lirikan yang sinar matu darah ini justru disambut oleh tatapan Hai Hau. Dan ketika kemudian bibir Lian Giok perlahan mengembangkan senyum di kulum. Maka otomatis Hai Hau pun menyambut dengan senyum sambil bibir agak digigit diiringi helaan nafas yang sangat dalam, disusul meneguk liur. Hau Ko, kemudian baru terdengar Lian Giok berkata sambil memutarkan tubuhnya sehingga letak duduknya kini kembali menghadapi pemuda itu yang tinggal berdiri seperti patung. Sesungguhnya, aku sengaja menjumpaimu di tempat ini, Hendakku sampaikan secara langsung ucapan terima kasihku atas jasamu yang sangat besar telah membantuku menyelamatkan jenazah ayahku. Giok Mo Ai Hai Hau cepat menukas tak usah kau berkata demikian. Hal itu sudah menjadi kewajibanku, lagi pula menyelamatkan jenazah ayahmu adalah berkat. Perjuangan kita bersama sehingga tak layaklah kalau hal mana kau anggap sebagai jasaku. Jawaban Hai Hau ini benar-benar telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam di hati Lian Giok dan Dara ini segera mendapat kesimpulan bahwa pemuda yang memang sudah menarik hatinya ini ternyata tidak gila pujian. Kegagah perkasaan Hai Hau sudah ia saksikan dan selaku pimpinan kesatuan Lian Giok benar-benar merasa bangga mempunyai seorang anggota baru seperti Hai Hau ini. Namun, di samping itu, Dara ini masih belum merasa cukup puas sebelum mendengar betapa pendapat mengenai kesatuan aksi warisan mendiang ayahnya ini dari pemuda itu. Dengan sejujurnya ku katakan terus terang Hauko, bahwa dengan ikut sertanya kau ini membawa arti serta kekuatan yang bukan kecil bagi Tiong Gipe ini. Akan tetapi, aku sangat inginkan pengakuan yang sejujurnya pula darimu yakni bagaimanakah pendapatmu tentang Tiong Gipe ini. Terus terang saja Giok Moai, karena aku sebagai anggota baru, dan hanya baru empat hari saja aku berada di sini, maka aku masih belum dapat mengemukakan sesuatu tanggapan mengenai kesatuan ini. Namun yang terang, Giok Moai, dengan sejujurnya ku katakan bahwa aku sangat gembira dapat menjatuhkan diri bersama Tiong Gipe yang kau pimpin ini. Agaknya belum pernah aku merasa segembira sekarang, kawan-kawan yang ada di sini selain rata-rata memiliki jiwa patriot dan gagah perkasa, juga mereka amat baik terhadapku. Apalagi kau sendiri, Giok Moai selaku pemimpin dari Tiong Gipei ini lebih-lebih pula baiknya terhadapku sehingga demi Tiong Gipei, demi untuk membalas atas kebaikanmu, maka sebagai tanda terima kasihku yang tak terhingga, aku rela mengorbankan nyawa di kancah perjuangan ini. Lian Giok bersenyum mendengar kata-kata Hai Hao yang bersemangat itu. Dan lalu ia bertanya bagaimana pendapatmu, Hao Ko? Yakinkah bahwa perjuangan kita ini akan menang? Betapa tidak, aku yakin seyakinnya. Bukankah pemberontakan menyatakan bahwa bangsa goan ini sudah mendekati keakhirannya? Maka aku yakin bahwa perjuangan kita ini tak akan memakan waktu yang terlalu lama. Mudah-mudahan demikian, kata Lian Giok. Mudah-mudahan penjajah dari utara yang sudah kurang lebih 89 tahun bercokol di negeri kita sehingga telah menimbulkan kesengsaraan bangsa kita, terutama rakyat jelata, demikian menyedihkan akan cepat terkikis habis setidak-tidaknya terusir pergi oleh perjuangan ini. Ah, sudah dapat kubayangkan betapa akan bahagia serta tenteram dan damainya kehidupan kita ini setelah bebas dari kungkungan belenggu penjajah lalim, untuk sesaat Lian Giok diam dan nona ini kelihatan seperti melamun, seakan-akan membayangkan masa depannya berdasarkan ucapan yang terakhir itu. Dan Hai Hao juga membisu sambil menengadahkan wajahnya ke angkasa di mana terlihat awan-awan beriring-iringan perlahan ditiup angin senja. Agaknya pemuda ini melamunkan hal yang serupa dengan lamunan Lian Giok. Hau Ko keheningan yang berlangsung sesaat lamanya itu kemudian dipecahkan oleh suara Lian Giok. Hai Hau menoleh dan untuk kesekian kalinya dua pasang metu dan kedua muda mudi ini saling pandang dengan sinar metu yang mencerminkan suara hati mereka apa? Giok Moai tanya Hai Hau setelah melihat nona itu tidak segera meneruskan perkataannya. Apabila Tian melindungi kita berdua dan kita tetap selamat setelah berakhirnya perjuangan menumbangkan kekuatan penjajah ini, apakah yang menjadi cita-citamu dalam kehidupan kemudian? Pertanyaan ini tak dapat segera dijawab oleh Hai Hau, dan hal ini memang sama sekali tak pernah terpikir olehnya, sehingga betapa masa depannya kelak baginya masih amat gelap. Ia tak menyangka sama sekali bahwa Lian Giok akan bertanya seperti itu sehingga ia bingung untuk menjawabnya dan membuatnya termenung sebentar sambil matanya memandangi mengalirnya air sungai yang kecil di depannya. Dan setelah menghela napas yang sangat dalam, ia menjawab juga akhirnya. Apabila keadaan mengizinkan, aku ingin kembali ke kampung halaman, di mana aku akan menuntut penghidupan petani, sebagai rakyat jelata sebagaimana aku berasal Mudah-mudahan saja harapanmu sebagaimana yang telah kau katakan tadi benar-benar terlaksana Bahwa hidup bahagia serta tentram dan damai dalam mengecap alam kemerdekaan setelah berakhirnya alam penjajah ini Setelah mengakhiri jawabannya ini, selanjutnya ia balik bertanya Dan kau sendiri, bagaimana, Giok Moai? Kini Lian Giok yang menghela nafas Lalu sahutnya dengan sumber, entanlah tanda seru. Aku hanya seorang perempuan bodoh dan hidup di dunia ini sebatang karet pula sehingga tak dapat kubayangkan betapa kehidupan yang akan terjadi bagi diriku kelak. Ah, kalau saja ayah tak cepat-cepat meninggalkan aku, niscaya aku takkan senelangsa ini. Tiba-tiba sepasang metu darah ini berlinang air mata. Persoalan masa depan yang ditanya jawaban dengan Hai Hau ternyata membangkitkan rasa duka dan sedih, karena teringat akan kematian ayahnya dan yang membuatnya tak kuasa pula menahan kepiluan di hatinya sehingga pada detik berikutnya, sambil menutupi wajah dengan kedua telapak tangannya, terisak isaklah ia menangis. Giok Moai, tak usah kau berkecil hati. Segala sesuatu yang belum terjadi dan kita hadapi baiklah kita serahkan saja kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kau sudi, aku bersedia membantumu untuk membina masa depanmu itu, sambil berkata dengan maksud menghibur ini, seakan-akan ada suatu tenaga gaib yang menggerakkannya sehingga tanpa disadari oleh Hai Hau tahu-tahu pemuda ini sudah duduk di sisi Lian Giok seraya sepasang tangannya diletakkan di kedua belah pundak gadis itu Perbuatan hai hao yang terdorong oleh rasa cinta sangat besar terhadap Lian Giok membuat darah itu menjadi terkejut Lian Giok melompat berdiri bagaikan disengat kalajengking untuk melepaskan kedudukannya dari pegangan anak muda itu Wajah dan pipinya yang dibasahi air mata itu sebentar pucat sebentar merah dan sepasang matanya yang membasah itu terbelalak lebar, memandang wajah Hai Hao yang masih duduk di atas batu di depannya. Sadarlah, Hai Hao, bahwa ia sudah melakukan perbuatan yang tidak semestinya, perbuatan lancang dan tidak sopan, sehingga telah menyebabkan darah itu bersikap seperti itu. Maka ia cepat berdiri sambil menyatakan rasa penyesalannya. Maaf, giok moai, atas kelancanganku yang tak kusadari tadi, akan tetapi. Selanjutnya Hai Hau hanya tinggal bengong termangu-mangu sambil berdiri semati patung karena nona itu dengan gerakan cepat sekali lari meninggalkannya sambil membawa isak tangisnya yang makin menjadi. Sulit sekali baginya untuk dapat menyelami betapa benarnya perasaan hati Leon Giok akibat perbuatan yang terdorong oleh rasa cinta dan kasih yang amat besar itu. Dan akhirnya, pikiran bingung-bingung dan hati cemas tak karuan, Hai Hau meninggalkan tempat itu. Kepalanya menunduk langkah kaki gontai ketika ia berjalan menuju ke bedeng pemondokannya. Ia menghela nafas panjang berulang kali. Sikap Lian Giok itu benar-benar tidak dapat dimengerti olehnya. Pada mulanya darah itu menampakkan sikap yang sangat menantang seakan-akan memancing isi hati dari Hai Hau, akan tetapi akhirnya ketika Hai Hau meletakkan sepasang tangannya di kedua pundak Leon Giok sebagai tanda besarnya rasa cinta dan kasih, mengapa darah itu tiba-tiba memperlihatkan reaksi sedemikian rupa, seakan-akan marah. Lagi-lagi pemuda ini merasa sangat kecil hati kalau-kalau Lian Giok sampai benar-benar merasa marah dan membencinya. Ketika Hai Hau sampai di tempat pemondokannya, Pemuda ini mendapatkan hobun kisi kepalan baja dari Hokian menyambutnya sambil bertanya, Saudara Han, habis dari manakah kau barusan? Aku baru saja habis duduk-duduk di pinggir sungai sahut Hon Hai Hau dengan terus terang. Apakah yang kau lakukan dan dengan siapakah kau duduk-duduk di sana? Hai How merasa heran sekali mengapa kawan ini bertanya sampai demikian melit dan pemuda ini jadi terkejut ketika melihat wajah Bun Ki memperlihatkan rupa marah kepadanya sepasang mata kawan itu tampak menyala-nyala seakan akan mengeluarkan api Hai Hao yang berotak cerdas serta segera maklum dan dapat menduga bahwa si kepalan baja ini diam-diam sudah mengintai dan agaknya sudah mengetahui apa yang terjadi antara ia dan Lian Giok di sisi sungai tadi. Sejak untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Hobun Ki, Hai Hau sudah melihat sikap dari pemuda ahli Gua Kang itu yang tidak simpatik terhadapnya dan sebagai latar belakang dari gejala ini Hai Hau dapat menangkap bahwa teman seperjuangannya itu merasa cemburu terhadapnya dan memang dapat diterangkan bahwa hakikat yang sebenarnya justru demikianlah adanya. Seperti sudah diceritakan bahwa Hobunki secara diam-diam sudah menaruh hati terhadap Lian Giok dan sungguh pun baru hanya merupakan cinta sepihak. Namun kedatangan Hai Hao dalam pasukan Tiong Gipe ini dan kemudian ternyata ia melihat bahwa antara Hai Hao dan Lian Giok nampaknya seperti sudah sama mempunyai hubungan batin yang sangat erat, maka terasa salah oleh Hobunki bahwa kini sudah mempunyai saingan dalam hal memperebutkan hati Lian Giok. Hingga segala gerak-gerik antara Hai Hao dan Lian Giok selalu ia perhatikan dan rasa cemburu yang pada mulanya hanya merupakan setitik. Lelatu akhirnya menjadi berkobar, menyala di lubuk hatinya ketika secara kebetulan sekali ia telah memergoki Hai Hao dan Lian Giok duduk di pinggir sungai hatinya berdebar dan panas, dan kalau menurutkan adatnya yang kasar, rasanya ia ingin segera menerjang Hai Hao yang sudah berhasil merebut idaman hatinya itu. Akan tetapi karena mengingat bahwa Hai Hao berkepandaian tinggi sehingga jelas bukan tandingannya lagi pula ia selalu memang disiplin dalam kesatuan bahwa dalam saat-saat suasana segenting ini di mana sangat memerlukan persatuan kerukunan, sehingga ia sadar bahwa tidak semestinya ia membuat permusuhan dengan kawan sendiri hanya karena gara-gara memperebutkan perempuan. Itulah sebabnya, Holbunki jadi hanya mengintai saja di balik rumpun semak-semak dari tempat yang agak jauh sehingga apa yang dipercakapkan oleh Hai Hao dan Leon Giok tidak sampai terdengar oleh telinganya tapi segala gerak-gerik darah idaman hati dan pemuda saingannya itu dapat disaksikan dengan jelas oleh sepasang matanya dan ketika ia melihat adegan terakhir, bukan main panasnya dada anak muda yang hatinya dibakari api cemburu ini. Maka tatkala melihat betapa Lian Giok berlari pergi sambil menangis meninggalkan Hai Hau dan pemuda saingannya ini akhirnya meninggalkan tempat yang diintainya itu dengan lunglai. Bun segera berlari ke pondoknya di mana ia akan menunggu Hai Hau dan akan ditegurnya. Mendengar teguran Bun yang penuh nafsu itu, biarpun hati Hai Hau merasa kurang senang karenanya, namun ia yang sudah dapat menyelami isi hati serta watak temannya itu. Hai Hau tetap bersikap tenang dan lantaran pemuda ini pun justru tidak menghendaki suatu bentrokan dengan temannya yang beradat berangasan ini maka secara cerdik sekali ia coba memancing untuk memadamkan api cemburu di hati Bunki sambil menyaut. Saudara ho agaknya kah sudah mengintip, ketika aku bersama Nyocu duduk-duduk di pinggir sungai tadi sehingga ku pikir tak perlu aku memungkiri lagi. Terus terang saja kuakui, Kawan bahwa hatimu daku ini sangat jalang dan pada kesempatan tadi secara lancang sekali aku telah menyatakan rasa cintaku terhadap Niochu. Hai Hao sengaja menghentikan kata-katanya sebentar sambil matanya memperhatikan sikap Bunki. Bagaimana selanjutnya tanda tanya Bunki tiba-tiba bangkit dari bangku yang didudukinya. Nada pertanyaannya jelas sebagai pertanda kemarahan hatinya. Kedua matanya melotot, dan sepasang tangannya sudah mengepal. Agaknya, sepasang kepalan yang menjadi senjata ampuhnya itu siap akan dihantamkan ke dada. Haihau rupa-rupanya terlupalah untuk seketika itu akan kedisiplinan yang selalu ia taati. Haihau sengaja memperdengarkan suara helaan nafasnya yang panjang dan berkata dengan nada keluhan, "Ah, kawan." Ternyata rasa cintaku ditolaknya mentah-mentah dan kemudian baru aku tahu dari keterangan Nyocu sendiri bahwa rasa cinta dengan sebulat hatinya yang murni telah ia serahkan kepada. Kepada siapa Ho Bun Ki mendesak? Kepadamu, kawan tanda seru. Untuk sejenak anak muda dari Ho Hian itu melongo dan sikap galaknya tadi kini tiba-tiba menjadi lunak. Betulkah ia berkata begitu? Tidakkah kau bohong? Hai Hau merasa geli hatinya melihat siasatnya berhasil ia sudah mengenal cukup baik sekalipun hanya bergaul baru beberapa hari saja bahwa Ho Bun di samping kegagahan yang dimilikinya dan berhati jujur, akan tetapi anak muda alias si kepalan baja ini tidak memiliki otak yang cerdas sehingga begitu mudah sudah kena dipancingnya dan agaknya apa yang ia katakan segera dipercayainya. Apa gunanya aku membohongi kawan sendiri? Percayalah kawan Hai Hau melanjutkan siasatnya. Sementara itu ia melihat wajah Bunti berseri-seri. Malah saking besarnya rasa penyesalan di hatiku aku terlanjur sampai memegang kedua pundak Niochu untuk menyatakan maaf yang sebesar besarnya. Akan tetapi Niochu yang sudah menjadi milikmu itu ternyata malah menjadi sangat marahnya sambil menangis karena mungkin disebabkan merasa dihina. Ia berlari meninggalkan aku, dan aku masih sempat mendengar ancamannya bahwa kekurangan ajaranku ini, katanya akan dibertahukan kepadamu. Saudara Ho yang beruntung demikianlah pengakuanku dan sekarang dapatkah kau maafkan aku tanda tanya. Tiba-tiba Bun Ki maju dan memeluk Hai Hao. Pelukan sebagai pernyataan kegirangan yang dirasakan di hati sangat besar. Ia percaya penuh apa yang dikatakan Hai Hao, sehingga taulah ia sekarang Lian Giok pun ternyata mencintainya. Saudara Han, kau benar-benar berhati mulia. Aku sama sekali tidak merasa marah terhadapmu oleh karena perbuatanmu justru disebabkan kau belum tahu bahwa Neo Chu kita itu adalah kekasihku. Karena kalau misalnya kau sudah mengetahui, pasti kau pun takkan berani berbuat seperti itu bukan? Sambil menahan rasa kegelian di hatinya, Hai hau menggarami sudah barang tentu tidak. Aku toh, bukan orang gila, maka kalau sudah tahu sekuntum bunga indah disunting orang, apalagi orang itu justru adalah ka sendiri maka mana mungkin aku akan berani berlaku lancang dan kurang ajar yang berarti sama halnya mencari penyakit sendiri? Itulah sebabnya sekali lagi aku minta maaf darimu yang sebesar. Besarnya dan aku menyamikan ucapan selamat atas jalinan kasih antara kau dan Niochu. semoga dalam perkawinanmu kelak memperoleh kebahagiaan. Dan kawan bolehkah aku tahu, kapankah pernikahanmu itu dilangsungkan tanda tanya. Kasihan dan mengelikan sekali Hobunki yang bodoh itu. Kata-kata hai hao yang cerdik itu mulanya membuat ia merasa seperti disanjung dan mempunyai harapan yang tinggi dan muluk. Akan tetapi setelah mendengar pertanyaan dari Hai Hao yang terakhir, harapan yang tinggi dan muluk itu tiba-tiba terbanting jatuh dan pecah berantakan. Betapa tidak, jangankan sudah dapat ditentukan hari pernikahan, sedangkan melihat gejala-gejala bahwa Lian Giok menyambut rasa hatinya pun belum. Oleh karena memang perasaan hati yang menanggung rindu selama ini hanya tinggal bersarang di rongga dadanya sendiri. Karena perangai yang polos dan jujur ditambah lagi otaknya yang kurang cerdas sehingga Bunki nampak bingung sekali untuk menjawab pertanyaan Hai Hao yang benar-benar merupakan suatu pukulan hebat bagi perasaannya dan anak muda ini untuk sesaat lamanya tinggal melongo saja dan kedua matanya berkedip-kedip seakan sedang melakukan otaknya untuk mencari akal supaya bisa menjawab pertanyaan Hai Hao dengan sempurna sekedar menghilangkan rasa malu yang ketika itu sudah memerahkan wajahnya. Sementara Bun Ki masih kebingungan dan Hai Hau benar-benar hampir tak kuasa menahan kegelian hatinya, tiba-tiba ketika itu terdengar bunyi suitan yang nyaring dan berulang-ulang. Kedua duanya anak muda ini sudah maklum bahwa suara tersebut adalah merupakan isyarat dari Lim Hongpin supaya semua anggota Tiong Gipe yang ketika mana kebetulan tidak bertugas berkumpul. Nah, kita mesti berkumpul. Rupanya ada bahaya tanda seru, kata Ho Bun Ki yang merasa telah terlepas dari kebingungan dan pendekar muda yang berjuluk Si Kepalan Baja ini segera melompat keluar gubuk dan Hai Hau mengikutinya setelah melemparkan buntalan yang ke atas balai-balai bambu tempat tidurnya bersamaan dengan teman-teman lainnya yang sudah berlompatan dari pemondokan mereka dan berbareng dengan mereka pula Hai Hau dan Bunki berlari menuju ke sebuah lapangan yang biasa dipergunakan mereka berkumpul apabila diadakan rapat kilat maupun briefing atau berunding. Sebentar saja para anggota Tiong Pei sudah berkumpul di tempat tersebut mengitari Lim Hong Pin. Dan setelah menanti sesaat guna menunggu Nona Lian Giok yang kemudian baru muncul dengan kedua matanya masih merah tanda baru saja menangis. Lim Hong Pin dengan suara lantang dan nyaring segera memberi laporan bahwa di luar hutan kelihatan para Hoshio dari Kuil Lian Hoxi sedang berlari-lari mendatangi. Berita ini benar-benar sangat mengejutkan semua orang karena semenjak Tiong Pei bermarkas di hutan ini, belum pernah salah seorang dari Hwasyo yang menjadi pendukung dan membantu kesatuan ini mendatanginya, sekarang ternyata mereka berlari-lari mendatangi, hal yang luar biasa ini tentu saja sudah merupakan tanda yang cukup menegangkan. Dan setelah bertukar pikiran sebentar antara tokoh-tokoh utama dari Tionggi, Pei dan Nona, ini bertindak mewakili ayahnya, selalu berdasarkan hasil perundingan. Apabila menghadapi sesuatu masalah, maka mereka segera berlari menuju ke tepi hutan sebelah timur guna menyongsong kedatangan para Hoshio dari kuil Lian Hoxi si itu. Benar saja, sekalipun masih agak jauh, namun sudah terlihat jelas oleh mereka bahwa Cugun Hosiang. Tu Chi Ho siang Tu Bi Ho siang dan cugi Ho berlari-lari mendatangi nampaknya mereka amat tergesa-gesa seakan-akan keempat orang Who ini sedang dikejar musuh sehingga membuat para penunggunya berdebar hati bertanya tanya bahwa apakah yang telah terjadi dengan para Hoshi itu sehingga meninggalkan kuil mereka dan datang kemari, Sebagaimana sudah dituturkan bahwa semenjak jenazah Tan Kim berhasil diselamatkan serta kemudian dikebumikan, Kesatuan Aksi Tiong Pei dalam suasana berkabung dan selama tiga hari kesatuan aksi ini tidak melakukan pergerakan sehingga selama itu mereka sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi di kota Taiguan. Goat Seng Tai suku Langca, itu panglima perang dari pasukan Garuda, setelah melakukan penguntitan secara diam-diam terhadap tokoh Tiong Pei yang berlari sambil membawa jenazah Tan Kimpo pada malam itu, maka maksa ia bahwa para hosyo penghuni kuil Lian hoxi si yang memang sudah dicurigainya kini jelas merupakan pihak musuh dan ketika ia melakukan penguntitan lebih jauh sehingga kembali ke kota Taigo Antat fajar hampir tiba maka taulah pula bahwa di mana yang menjadi tempat sarang Tiong Gipei. Karuan saja kemarahan Kulang ca bukan main atas kematian sekaligus kelima orang pembantu utamanya, yaitu Main Liang, Cheng kunhi Su Bempek, Holi Kiat dan Ang Bin Sinkai. Kejadian mana benar-benar merupakan suatu peristiwa besar bagi pasukan Garuda dan Kulang Cah harus mengakui bahwa pasukan Tiong benar-benar sangat kuat. Menurut keinginan hatinya yang dipenuhi nafsu dendam angkara murka Kulang Cah hendak mengerahkan segenap kekuatan pasukannya untuk melakukan pembalasan, akan tetapi karena mengingat betapa kekuatan serta ketangguhan pihak lawan Apalagi sekarang setelah lima orang pembantu utamanya tewas sekaligus yang berarti merupakan kelemahan yang tak dapat dipungkiri lagi bagi pihaknya maka Kulangca tidak berani segera melakukan pergerakan. Hanya satu-satunya siasat yang diperbuat adalah ia lalu menggantung dua. Mayat Tulek yang dan Tuli yang di depan pintu gerbang di tiang pengantungan bekas yang dipergunakan menggantung Tan Kimpo. Dua mayat hoshio ini digantung sedemikian rupa yakni dijungkirkan dengan kepala di bawah dan bagian kakinya di atas sehingga nampaknya sangat mengerikan dan hal ini sengaja dilakukan oleh Kulangca dengan maksud sebagai pancingan agar kawan-kawan Hwesyo yang sudah menjadi mayat ini kembali datang mengambilnya dan disitulah ia akan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada pada pasukan Garuda untuk menggempurnya sebagaimana siasat yang pernah ia lakukan dengan mempergunakan mayatan Kimpo sebagai umpan. Akan tetapi, setelah ditunggu sampai dua hari, dan ternyata apa yang diharapkan kulang ca sama sekali tidak terbukti. Sementara mayat dua Hwesiyo itu sudah mulai menyiarkan bau busuk, sehingga akhirnya terpaksa kulang ca menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan dua mayat tersebut. Dan para serdadu yang mendapat tugas ini segera membawa mayat-mayat itu dilemparkan begitu saja seperti membuang bangkai anjing di sebuah dusun yang telah kosong jauh di luar kota. Dan pada suatu hari berikutnya, sungguh dugaan kulangca bahwa kota Taigoan telah didatangi sepasukan tentara yang kemudian ternyata barisan seperjuangan yang dipimpin oleh seorang panglima bangsa Munoa bernama Kozila. Perlu diketahui bahwa pada waktu itu barisan pemberontak yang dipimpin oleh Kogo Anci yang telah berhasil merebut dan menduduki kota raja tentu saja setelah mengalami pertempuran dahsyat karena mendapat perlawanan gigih dari tentara Mongol sehingga menimbulkan korban bukan sedikit bagi kedua belah pihak. Hanya sangat dibuat sayang, Meskipun istana Kaisar sudah diduduki namun Kaisar terakhir dari kerajaan Goan Tiao yang terkenal dengan nama gelarnya Tokhon Timur berhasil meloloskan diri dan berlari bersama sisa pasukannya yang terpukul mundur. Sambil mundur dan sekalipun sudah jelas kekuasaannya. Di daratan Tiongkok tak dapat dipertahankan lagi, Kaisar terakhir dari Wangsa Goan itu ternyata tidak mau menyerah mentah-mentah, atau lebih tepat dikatakan sebagai pelampiasan marahnya. Ia memerintah segenap pasukannya bahwa sambil mundur untuk kembali ke utara harus meninggalkan di bumi Tiongkok kerusakan yang sehebat-hebatnya. Akibat perintah dari Kaisar Buron ini benar mengerikan sekali setiap tempat, di mana saja yang mereka lewati dalam keadaan terpukul mundur. Musnahlah rumah-rumah penduduk di bumi hanguskan dan tiada ampun bagi semua bangsa Han yang kebetulan mereka pergoki, tidak peduli laki-laki wanita, kakek-kakek, nenek, bahkan bayi sekalipun tak terkecuali, semua dibunuh mati. Demikianlah, setelah kekuasaan penjajah berikut kaisarnya terusir dari kota Praja dan pasukan pemberontak yang dipimpin Kogo Anci yang terus melakukan pengejaran, maka, secara berturut-turut, kota-kota besar di berbagai provinsi berhasil pula direbut oleh kesatuan aksi, dan sehingga perjuangan untuk menggulingkan kekuasaan penjajah benar-benar sudah mencapai puncaknya. Adapun pasukan penjajah yang dipimpin Kozila seperti sudah disebutkan tadi sebenarnya merupakan sisa pasukan yang tadinya menduduki salah satu kota besar di Provinsi Honan dan dalam perjalanan menuju ke utara melintasi daerah Sansi serta secara kebetulan sekali mampir di kota Taigoan dan disambut oleh Kulangca. Bukan main kagetnya hati Kulangca setelah mendengar berita dan kenyataan dari Kozila bahwa sudah tiba saatnya bagi mereka untuk segera angkat kaki dari bumi Tiongkok. Akan tetapi dalam pada itu hati dari Panglima Pasukan Garuda ini setidak-tidaknya merasa girang juga karena mampirnya pasukan kawannya itu merupakan bantuan yang cukup kuat untuk menumpas komplotan pemberontak Tiong P sebagai pelampiasan dendam yang terkandung di nadanya. Dan ternyata setelah Kulangca merundingkan maksud hatinya ini kepada Kozila, maka Kozila menyetujuinya sambil berkata, Memang hal ini sudah seharusnya dan mutlak menjadi kewajiban kita, sesuai dengan perintah Kaisar. Semangat dua panglima perang itu benar-benar harus dipuji, mereka masih tetap menaati apa yang diperintahkan Kaisar, sungguh pun kedudukan mereka boleh dibilang sudah terjepit. Memanglah, bangsa Mongol adalah bangsa yang gagah berani dan memiliki disiplin yang amat baik sehingga jiwa besar warisan Jenghis Khan ternyata dipunyai juga oleh Kulangca dan Kozila. Begitulah, pada sore itu juga Kulangca dan Kozila menggabungkan pasukan mereka lalu mengurung kuil Hoxi Bahkan dalam penyerbuan ini ikut serta pula Owe Bin Sinkai karena pengemis sakti bermuka hitam ini memang merasa sakit hati sekali atas kematian saudaranya sehingga ia mempergunakan kesempatan ini untuk memunahkan dendam kesumatnya. Pintu kuil Lian Hoxie tertutup rapat-rapat dan suasana nampaknya sangat sunyi sepi, seakan-akan di dalam kuil itu tiada penghuninya. Kulangca segera menghampiri dan akan mengetuk daun pintu dari kuil tersebut. Akan tetapi, ia ragu-ragu dan maksudnya yang semula diurungkan. Kemudian, sambil mundur, disebabkan ia merasa sangat berbahaya, apabila terlalu mendekati pintu itu, ia berseru dengan suara keras, "Cugun hosiang! Kami sudah tahu bahwa kau dan kepala gundul lainnya adalah golongan pemberontak." Maka lebih baik kalian buka pintu dan keluar untuk menerima hukuman suara ini bergema nyaring, kemudian keadaan sunyi sekali. Biarpun di antara mereka mengeluarkan suara, semuanya memasang metu dan telinga tanpa bergerak sambil bersiap siaga kalau-kalau terjadi suatu kemungkinan dari dalam kuil yang mereka kurung rapat di sekelilingnya itu. Kemudian, Terdengarlah suara jawaban dari dalam kuil dengan irama kata yang tenang dan halus, tapi nyaring menusuk telinga. Pinceng memang adalah gerombolan pemberontak, dan kalian telah mengurung kuil ini. Maka kalau hendak menangkap Pinceng, kalian silahkan masuk saja. Cugun Ho yang engkau jangan memancing? Menyerahlah baik-baik, sebelum kemarahan kami memuncak balas kulangca. Menghadapi kaum penjajah, kami takkan menyerah mentah-mentah. Kalian datang bukan pinceng yang mengundang. Pinceng sudah mempersilahkan kalian masuk tapi dari jawaban yang kudengar mencerminkan bahwa kalian takut dipancing. Ah, kalau kalian benar-benar tidak berani masuk, maka lebih baik kalian pergi saja mengikuti jejak kaisar kalian yang sudah nurut seperti anjing duduk kena pukul. Sesaat Kulang Cha dan Kozila serta Owa Bin Kai saling pandang, mereka sungguh tak menyangka bahwa berita tersebut sudah diketahui juga oleh Hwasyo Pengnuni Kuil ini. Lalu terdengar Kozila berseru marah karena perkataan Cugun yang yang terakhir benar-benar merupakan penghinaan bagi mereka. Bangsat gundul keras kepala dan sombong. Kau mengatakan kami takut dan bahkan kau menghina kami, maka bukan salah kami kalau kau menghendaki kekerasan setelah berkata demikian. Kozila lantas memberi Abu Aba serbu tanda seru, serempak bagaikan air bah, pasukan Mongol itu maju menyerbu sambil bersorak riuh rendah. Mereka ini ada yang mendobrak pintu, merusak jendela yang terdapat di sekitar kuil itu sehingga kuil Yan hoxi yang bentuk bangunannya tak berapa besar ini seakan akan sebutir gula dikerubuti semut. Begitu daun pintu depan dan belakang serta yang terdapat di samping kuil itu, juga semua jendela-jendela sudah digedor rusak terbuka maka para serdadu lalu berlompatan masuk. Akan tetapi pada detik berikutnya tubuh-tubuh para serdadu ini berterbangan keluar kembali bagaikan sekawanan nyamuk ditembus angin santer tubuh yang berterbangan keluar itu menabrak dan menimpa kawan-kawan yang berada di belakangnya sehingga di sekitar kuil terdengar pekik kekagetan serta jerit kesakitan dan kemudian mereka mendapatkan bahwa tubuh-tubuh kawan mereka yang dibalikan kembali dalam keadaan seperti terbang dari dalam kuil itu ternyata semuanya sudah tidak bernyawa Melihat kenyataan dalam segebrakan saja mengakibatkan tidak kurang dari 20 orang serdadu sudah mampus, Kozila maklum bahwa para penghuni di dalam kuil itu telah melepaskan pukulan jarak jauh, suatu tanda bahwa Hoshi itu memiliki kepandaian tinggi sehingga kalau penyerbuan seperti ini dilanjutkan pasti akan mendatangkan kematian bukan sedikit bagi anak buahnya. Maka ia segera mengeluarkan aba-aba untuk menghentikan penyerbuan dan lalu ganti siasat. Siasat apakah yang dilakukan oleh Kozila? Ternyata, siasat ini sangat keji untuk melampiaskan kemarahannya terhadap pihak yang dianggap musuh, dan hal ini memang sesuai pula dengan perintah kaisarnya. Diperintahkannya, sebagian serdadu yang tetap dalam posisi mengepung di sekitar kuil menyiapkan anak panah dan amgi, senjata rahasia diarahkan ke setiap pintu dan jendela yang sudah rusak terbuka. Anak panah-anak panah dan senjata-senjata rahasia ini akan segera merupakan sambaran maut apabila terlihat para Hosyo mencoba melarikan diri. Sementara pasukan yang sebagian lagi sibuk bekerja, mengumpulkan daun-daun, rumput-rumput dan kayu-kayu kering ditaruh di sekitar kuil dan setelah bahan bakar ini bertumpuk lalu disiram minyak dan dibakar. Sebentar saja, dibantu oleh tiupan angin senja, kuil Lian Hoksi terbakar Api bernyala-nyala tinggi dan hawa panas sampai terasa oleh serdadu yang mengepung kuil itu Sekalipun kepungan mereka sudah mundur 6-7 tombak jauhnya dari posisi semula Siasat bagus Siasat bagus tanda seru berulang kali kulang berseru kegirangan memuji siasat kawannya Sementara Owu bin Kai terdengar ketawa terkekeh-kekeh tanda bahwa hati pengemis ini sangat puas. Adapun Kozila sibuk mengomando pasukan sehingga bangunan kuil yang seluruhnya sudah dikuasai api yang berkobar-kobar itu juga secara terus-menerus dihujani anak panah serta senjata rahasia terarah ke lubang pintu dan jendela untuk mencegah para hwasyo pemberontak itu melarikan diri dari dalam kuil. Suara ledakan benda-benda yang terbakar terdengar sangat bising ditambah lagi api makan kayu berkeratakan. Tak lama kemudian, disusul suara hiruk pikuk tatkala atap kuil yang terbakar itu ambruk. Asap hitam membumbung tinggi membawa letik-letikan lelatu yang berterbangan ke angkasa. Akhirnya api padam setelah segala sesuatu yang bisa terbakar dari kuil itu musnah, yang tinggal hanya bangunan tembok yang telah menghitam. Segala macam perabot terbuat daripada kayu, termasuk pula patung-patung yang biasa menjadi benda-benda pujaan para hoshio di dalam kuil Lianhok. Si musnah sama sekali menjadi tumpukan puing. Melihat kenyataan ini, baik para pemimpin maupun para serdadu goan ramai bersorak-sorak. Mereka semua tidak ada yang melihat Hoshio yang ditakuti itu lari keluar tanda bahwa para Hoshio Kosen yang tadinya membuat mereka merasa cemas dan ketakutan kalau golongan pemberontak itu keluar dan mengamuk kini jelas sudah mampus terbakar. Inilah sebabnya mereka bersorak-sorak karena gembiranya. Akan tetapi Kozilat ternyata tidak mau bekerja kepalang tanggung segera menyerukan perintah. Bongkar puing-puing itu dan mari kita lihat mayat-mayat kepala keledai itu. Kembali para serdadu bekerja. Kalau tadi mereka bekerja untuk membuat api, adalah sekarang sebaliknya, mereka sibuk memadamkan api di antara puing-puing yang masih membara merah. Tetapi bukan main rasa gegetun dan heran mereka, Ketika setelah tumpukan-tumpukan puing dan gundukan-gundukan abu diobrak-abrik ternyata apa yang mereka cari tidak diketemukan. Semua orang penasaran dan akhirnya saling pandang, benar-benar ajaib dan mengherankan. Jelas sekali para hosyo itu tidak keluar dari kuil dan mereka yakin semuanya sudah mampus terbakar, akan tetapi kenyataannya di situ tidak terdapat mayat atau sisa-sisa mayat dari hosyo itu. Tak mungkin kini baru terdengar kulang ca berseru keras saking penasaran di hatinya, kalau mereka bisa lari menyelamatkan diri pasti terlihat oleh kita yang mengurung tempat ini. Ayo, cari lagi. Bersihkan semua puing barang kali mereka mempunyai tempat perlindungan di bawah tanah. Kembali para serdadu repot memengeduk puing-puing dan abu, dan akhirnya tepatlah dugaan kulangca, bahwa di bagian ruangan tengah bekas kuil itu terlihatlah lantai berlobang. Kulangca menyuruh tiga orang serdadu dengan senjata mereka siap di tangan lalu masuk, dan setelah ditunggu sesaat lamanya semua orang jadi tercengang karena ternyata tiga orang serdadu tadi tampak bermunculan dari lembah yang terdapat di belakang bekas bangunan kuil tersebut. Kiranya lubang tadi merupakan jalan rahasia di bawah tanah dan ketika tiga orang serdadu tadi menyusurinya lebih lanjut ternyata mempunyai lubang tembusan di tebing lembah yang curam itu. Bedebah kulangca memaki marah setan gundul itu rupanya telah merat dan kuyakin bahwa mereka menuju. Sarang gerombolan pemberontak Tiong Gipei. Mari kita kejar. Demikianlah, pasukan Goan yang dalam kesempatan terakhir hendak melakukan kerusakan dan kematian sebanyak-banyaknya bagi pihak lawan meneruskan gerakan operasinya menuju ke arah barat, ke tempat di mana menjadi pusat dan sarang kesatuan Tiong Gipay. Demikianlah adanya penuturan singkat dari Cugun Ho yang ketika ia bersama saudaranya tiba di hadapan para tokoh Tiong Gipay yang menyambutnya. Dan pasukan penjajah kulihat sedang melakukan pengejaran, kita harus bersiap-siap, Sugunhos yang menutup penuturannya. Mereka segera berunding. Betapa mestinya mereka harus mengadakan perlawanan apabila nanti pasukan penjajah itu benar-benar berani memasuki hutan dan meranjah tempat mereka. Akan tetapi pasukan penjajah itu ketika tiba di tepi hutan ternyata tidak segera melakukan penyerbuan, melainkan lalu mengambil posisi melingkar di sebelah barat, utara dan timur sekitar hutan itu sedangkan di sebelah selatan karena tempat mana justru adalah sebuah jurang yang sangat curam sehingga sukar dan berbahaya sekali jika menempatkan pasukan dan lagi menurut perhitungan kulang catak mungkin gerombolan pemberontak akan melarikan diri melalui tempat itu karena kalau terpaksa juga menempuh jalan ini maka dapat dipastikan mereka akan mati konyol tubuh-tubuh mereka akan terpelanting dari tebing yang begitu tinggi dan curam. Memang tepatlah perhitungan kulangca, tebing tersebut demikian lurus tegak bagaikan dinding sehingga mustahil sekali kalau orang dapat menaiki atau menuruninya, kecuali kalau orang dapat terbang. Itulah sebabnya kulangca merasa. Tak perlu mengadakan peningkaran di bawah tebing yang merupakan tepi sebelah selatan hutan sarang Tonggipe itu. Tapi Kozilat ternyata lebih waspada dan tidak setuju kalau tebing itu tanpa dijaga sehingga akhirnya biarpun tempat di bagian itu tidak dipagari oleh pasukan, namun ditempatkan juga seberapa belas orang serdadu ahli panah. Hutan sarang Tiong benar-benar dikurung dan pasukan Goan ini sama sekali tampaknya tidak bermaksud menyerbu memasuki hutan, hanya bersikap mengepung dan menjaga. Hal ini mungkin disebabkan bahwa ketika itu hari sudah terlalu sore, sehingga risikonya besar sekali kalau mereka sampai kegelapan di dalam hutan. Itulah sebabnya pasukan ini sama sekali tidak berani bergerak maju, dan kemudian seiring udara menjadi gelap. Kulangca dan kawan-kawannya lalu mengeluarkan perintah supaya semua serdadunya berteriak-teriak mencaci maki sehingga tantangannya supaya gerombolan pemberontak panas hati dan keluar hutan dan mudahlah mereka sergap. Akan tetapi, para pemberontak itu ternyata tak begitu bodoh dan mudah dipancing sehingga setelah suara teriakan-teriakan riuh rendah bergema meningkai kesunyian berlangsung hampir setengah malam akhirnya berhenti dengan sendirinya karena semua serdadu sudah kehabisan suara, yakni serak tenggorokan mereka serasa pecah dan kering serta capek. Sedangkan keadaan di dalam hutan yang mereka lingkari itu tampak semakin sunyi semakin gelap dan makin menyeramkan. Baik Kulangca maupun Kozila, Bahkan Oubinson Kai yang sudah dikenal berkepandaian tinggi akhirnya menjadi kebingungan menghadapi kenyataan ini, dan mereka merasa menyesal sudah berlaku terlanjur. Sudah kepalang mendatangi tempat ini, dan akhirnya kulang. terdengar terdengar berkata, "Menyatakan putusannya, kita sudah kepalang terlanjur, sudah kepalang mendatangi tempat ini, dan kecewa sekali kalau kita harus kembali dengan tangan kosong." Maka, menurut pendapatku, sekarang kita berpencar dan masing-masing memimpin pasukan dari tiga jurusan. Kemudian tanda tanya tugas Godzilla yang diam-diam hatinya agak mendongkol juga sampai di bawah temannya di tempat ini. Kita bakar hutan ini, kata Kulang categas. Bagus, hayo kita mulai, sambut Oubin Kai. Begitulah, ketiga pemimpin utama ini segera berpencar dan bekerja sesuai dengan siasat Kulang tadi. Maka sibuklah para serdadu mengumpulkan bahan-bahan umpan api, dan karena di tepi hutan itu sangat mudah untuk mendapatkannya, sehingga sebentar saja tiga penjuru di tepi hutan itu sudah dibendung oleh onggokan-onggokan umpan api yang serba kering dan siap tinggal menunggu perintah untuk disulut. Justru pada waktu itulah, sebelum umpan-umpan api yang sudah menggunung dan memanjang serta sudah melingkari tiga penjuru hutan dibakar. Tiba-tiba di dalam hutan itu terlihat cahaya api yang berkobar-kobar dan seiring dengan mana seruan-seruan nyaring yang masing-masing terarah, ketiga penjuru hutan dalam waktu hampir bersamaan. Hei, kawan-kawan, pasukan dari sebelah timur sudah masuk dan membakar kubu-kubu sarang pemberontak. Demikian seruan dari dalam hutan itu, yang berupa panggilan bagi pasukan Mongol yang ada di tepi hutan sebelah barat yang dipimpin oleh Kozila. Begitu melihat cahaya berkobar-kobar di dalam hutan dan mendengar seruan itu Kozila berseru gembira dan segera memberi aba-aba sehingga tanpa sempat lagi menjulut umpan-umpan api yang sudah mereka sediakan tadi serempak para serdadu maju berserabutan memasuki hutan. Begitu pula Kulang Cayang memimpin pasukan di sebelah timur, ketika melihat api berkobar di dalam hutan, dan mendengar seruan yang menjadi minta bantuan bahwa pasukan dari sebelah barat sudah berhasil menyerbu dan membakar kubu-kubu kaum pemberontak, maka tak banyak membuang waktu lagi Kulangca segera memimpin pasukan masuk hutan dan hal semacam ini telah dilakukan pula oleh Hou Bin Kai dari sebelah utara. Dengan demikian, maka dalam waktu yang hampir berbareng tiga pasukan yang masing-masing dipimpin oleh perwira berkepandaian tinggi ini telah menyerbu memasuki hutan dari tiga jurusan. Dan semuanya langsung menuju ke tengah hutan di mana terlihat api berkobar makin hebat disertai terdengar ia suara gaduh dan ribut beradunya senjata dan jerit pekik orang tanda bahwa di pusat pemberontak itu telah terjadi pertempuran hebat. Apakah sebenarnya yang telah terjadi di tengah hutan Sarang Kesatuan Tionggi Pei itu? Untuk mengetahuinya, marilah kita lihat betapa yang diperbuat oleh para tokoh-tokoh dari kesatuan orang-orang gagah ini. Sementara pasukan Mongol tengah bersorak-sorak di tiga penjuru di tepi hutan memancing mereka. Kemudian, setelah diketahui bahwa pasukan penjajah itu hendak membabakar hutan, para tokoh-tokoh Tionggi ini secara kilat kembali. Berunding dan akhirnya siasat yang direncanakan Hai Hao yang selanjutnya mereka lanjutkan. Hai Hao sengaja membakar beberapa buah gubuk sehingga api berkobar dan terlihat dari luar hutan. Lalu dengan dibantu Ling Hong Pin dan Kang Chulai anak muda yang cerdik ini berlari mendekati tepi hutan sebelah timur dan berseru-seru seperti yang telah dituturkan tadi. Sementara Lim Hong Pin dan Kang Chulai berbuat seperti itu pula ini di dekat tepi hutan sebelah utara dan barat. Dan sebagaimana sudah dijelaskan, pasukan Mongol secara mudah kena pancing. Setelah melihat pancingannya termakan oleh pihak lawan, maka Han Hai Hau dan kawan-kawannya lalu membuat suara. Gaduh bersorak-sorak, menjerit-jerit sambil senjata mereka diadu-adukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan suara seperti sedang bertempur kedengarannya. Kemudian, sesudah mendapat kenyataan bahwa pihak musuh benar-benar sudah merangsek dekat dalam waktu hampir bersamaan. Maka api yang berkobar membakar gubuk-gubuk tadi, segera mereka padamkan, dan api itu dapat dipadamkan dengan cepat dan mudah karena beberapa wadah air untuk dipergunakan. Maksud itu sudah mereka sediakan sebelumnya, sehingga keadaan di dalam hutan yang tadinya terang benderang kini mendadak jadi gelap gulita, dan seiring mana terdengar seruan-seruan nyaring, itulah gerombolan pemberontak di depan. Ayo, ganyang mereka! Hayo! Bikin habis saja tikus-tikus busuk ini. Jangan disisakan meski sekor pun. Serbu tanda seru! Adapun sementara itu, pihak pasukan Mongol yang datangnya dari tiga jurusan benar-benar sudah saling berhadapan, dan oleh karena api yang tadi menerangi pandangan mereka, mendadak padam membuat mereka menjadi kegelapan di dalam gelap demi mereka dengan aba-aba serbu. Maka meskipun secara membabi buta mereka ini menerjang maju dan terjadilah pertempuran yang dahsyat sekali di dalam kegelapan itu. Suara beradunya senjata sangat ramai, dibarengi suara jerih dan pekik susul menyusul. Di lain pihak, Han Hai dan kawan-kawannya setelah mendengarkan seruan-seruan untuk mengadu dombakan musuh lalu lari cepat ke sebelah selatan dan berkumpul dengan para anggota Tiong Pei yang sekian banyak itu. Mereka berkumpul di tempat ini dengan aman, karena dari sebelah selatan hutan sama sekali tidak terancam bahaya dari pihak musuh. Dan andai kata tempat di tengah hutan itu terang, pasti mereka ini akan tertawa kegelian karena melihat betapa pasukan Mongol itu saling baku hantam dengan pihaknya sendiri. Pasukan Mongol yang datangnya dari tiga jurusan yang berlawan dan di dalam cuaca gelap itu terus saling gempur sampai sekian lamanya karena dari ketiga pihak mereka ini sama mengira bahwa yang bertemu dengan mereka itu adalah pihak pemberontak. Sungguh kasihan sekali nasib para serdadu ini, mereka bertempur dalam cuaca yang sedemikian gelapnya sehingga tak dapat mereka melihat mana lawan dan mana kawan dan karenanya, Tidaklah di antara mereka menemukan ajal secara sia-sia, dan apabila perang campuh ini berlangsung beberapa saat lagi, niscaya serdadu-serdadu dalam pasukan ini akan musnah semua. Baiknya tiba-tiba terdengar aba-aba yang suaranya amat nyaring sehingga mengatasi segala kehirup pikukan. Tahan senjatamu semua. Hentikan pertempuran ini tanda seru ternyata aba-aba ini dikeluarkan oleh Hou Bin Sin Kai yang segera menyadari bahwa pertempuran ini telah terjadi secara tidak semestinya. Serempak perang campuh itu jadi berhenti dan pengemis sakti bermuka hitam itu lantas membuat penerangan dengan jalan membakar sebuah gubuk yang dekat dengan mereka. Setelah api berkobar dan cuaca menjadi terang, bukan main rasa sedih, kaget, dan marah hati para perwira maupun para serdadu dari Mongol ini. Betapa tidak, karena kini mereka dapat melihat dan mendapat kenyataan bahwa di antara mereka tidak seorang pun terdapat anggota pemberontak dan tubuh-tubuh yang banyak bergelimpangan mandi darah itu semuanya ternyata adalah kawan-kawan mereka sendiri. Sadarlah mereka bahwa mereka telah bertempur hanya menurutkan nafsu dan semangat yang menyala-nyala tanpa berdasarkan otak sehingga tahunya mereka hanya main hantam kromo saja terutama sekali perasaan jenggel dan menyesal yang bukan main besarnya sangat dirasakan oleh ketiga orang pemimpin pasukan mereka selaku panglima-panglima perang yang pengalaman dan mahir siasat serta melakukan taktik tempur ternyata sekarang mereka merasakan menjadi manusia-manusia yang paling bodoh sehingga jadi terjebak seperti ini Kurcaci pemberontak Jahanam. Kalau benar-benar kalian mengaku orang gagah, mengapa berbuat demikian pengecut? Keluarlah. Ayo mari kita, Kulangca mengeluarkan makian marah dan nada suaranya sangat nyaring sehingga bergema dalam hutan karena Panglima ini telah mengerahkan hikangnya supaya maksudnya terdengar sampai di tempat jauh. Akan tetapi ia tak dapat mengumbar tantangannya lebih lanjut dan tiba-tiba ia menjerit ngeri, Tahu-tahu lima batang anak panah telah menancap sekaligus di dadanya membuat orang Mongol yang mempunyai nama besar Goat Tai Su ini segera roboh dan putus nyawanya. Melihat kejadian ini keruan saja Kozila dan Ow Binsin Kai berlutut. Semua serdadu merasa kaget bukan main dan sementara mereka belum sempat membuat sesuatu, berluncuranlah banyak sekali anak panah anak panah dari arah selatan menyerang mereka bagaikan hujan, maka tak sedikitlah serdadu yang tubuhnya ditembus hujan anak panah ini. Mundur tanda seru, Kozila segera memberi komando dan ia sendiri bersama Owu Binsin Kai berlari paling dulu. Semua serdadu mengikuti di belakangnya sambil berlari, pontang-panting, dan berserabutan. Serangan anak panah dari pihak Tionggi Pei makin menghebat, sehingga kasihan sekali para serdadu dari pasukan penjajah yang diserang habisan-habisan tanpa dapat membalas sama sekali itu. Bahkan kemudian di belakang mereka terdengar sorak-sorai yang riuh, dan ternyata pihak Tionggi Pei telah keluar dari tempat persembunyian dan kini melakukan pengejajaran. Kozila dan Oubinson kai makin cepat berlari sehingga seakan-akan mereka sedang berbalapan, sama sekali tak memperdulikan bagaimana nasib anak buahnya yang tertinggal jauh di belakang. Akhirnya, dua orang tokoh dari pasukan Mongol yang dalam keadaan seperti itu lebih mementingkan keselamatan nyawa sendiri ini tibalah di hutan tapi sama sekali kedua orang yang berkepandaian tinggi ini tidak menyangka bahwa di depan mereka tiba-tiba dicegat oleh beberapa orang. Terdengar suara ketawa terkekeh-kekeh dari seorang di antara pencegat itu. Hehehe, hendak lari kemanakah kalian berdua ini? Kozila dan Obin Sinkai segera dapat menduga bahwa orang-orang yang mencegat di depan itu tentu dari pihak Tiong Gipei. Saking marahnya dan tanpa meladeni ucapan orang ketawa terkekeh-kekeh itu Kozila terus menerjang sambil mengerjakan senjatanya Begitu pula Onbin Sinkai telah mengirim serangan berupa cengkeraman maut yang dilakukan sepasang tangannya Akan tetapi kedua orang yang sudah nekat ini banyak kesempatan untuk bertingkah Karena orang yang selalu memperdengarkan ketawanya yang terkekeh-kekeh Yang kemudian ternyata bersenjatakan sebatang tongkat di tangannya Memiliki kelihayan luar biasa dan terlalu tangguh bagi Kozila maupun Oubinson, Kai yang hati dan pikirannya memang sudah panik dan kacau ini, sehingga hanya dalam tiga gebrakan saja robohlah tubuh kedua perwira bangsa Mongol ini bersamaan melayangnya nyawa mereka, dihantam oleh tongkat yang digerakkan oleh orang luar biasa. Lihainya itu selanjutnya. Orang yang bersenjata tongkat dan yang selalu memperdengarkan ketawa terkekehnya itu lalu mengajak kawan-kawannya yang ternyata berjumlah cukup banyak lalu memasuki hutan, sehingga ketika mereka ini berpapasan dengan serdadu-serdadu yang berlari kalang kabut maka dengan seenaknya mereka mengerjakan senjata-senjata masing-masing bagaikan membabat rumput sehingga tak berbada para serdadu yang terus didesak oleh pihak Tiong dari dalam hutan itu bagaikan sekawanan nyamuk yang berpapasan dengan bendungan api, begitu mereka tiba, begitu pula mereka bertemu ajal. Makin paniklah keadaan serdadu Mongol setelah menghadapi serangan musuh dari belakang dan dari depan itu. Cahaya api dari gubuk yang dibakar bensin Kai tadi sampai saat itu masih berkorbar sungguh sangat merugikan mereka karena kemana saja mereka lari dan di mana saja mereka coba menyembunyikan diri, seperti di balik-balik pohon atau di antara rumpun-rumpun belukar, selalu dapat terlihat oleh pihak musuh sehingga mereka tak luput dari kejaran. Agaknya serdadu yang ternyata hanya tinggal separoh dari jumlah yang semula ini benar-benar akan binasa semua kalau pada saat kemudian terdengar seruan nyaring dari pihak pencegat di depan mereka itu. "Hei, para serdadu Mongol. Dengar dan ketahuilah oleh kalian bahwa dua orang komandan kalian yakni Kozila dan Owubin Sinkai telah mati di tangan kami, maka kalau kalian masih merasa sayang akan nyawa kalian," Cepat menyatakan menyerah, buang senjatamu, dan semua berlutut tanda seru. Mendengar seruan ini, kegaduhan di antara para serdadu yang panik itu segera berhenti. Dan dalam saat yang bersamaan, mereka ini lantas melemparkan senjata masing-masing, dan mereka lalu berlutut sebagai tanda pernyataan bahwa mereka yang memang masih mempunyai keinginan untuk hidup menyerah secara mutlak. Dan seiring dengan takluknya para serdadu ini terdengarlah suara ketawa terkekeh-kekeh. Ketika mana pihak Tiong Gipay pun sudah menghentikan gerakan senjata mereka semua. Orang dari kesatuan ini terjun sejenak hati dan pikiran mereka saling bertanya, bahwa siapakah gerangan orang-orang yang menjadi pihak ketiga itu serta menghentikan pertempuran. Kemudian, tampaklah salah seorang dari mereka ini melompat ke depan sambil berseru girang. Suhu tanda seru ternyata orang ini adalah Hon Hai Hao yang segera dapat mengenal suara dan nada ketawa yang terkekeh-kekeh itu adalah suhunya, sehingga dengan hati merasa lega dan girang anak muda ini segera berlari menghampiri orang lihai yang bersenjatakan tongkat itu yang memang bukan lain ialah Tiong Sin Tojin adanya. Di belakang Hai Hao, lalu berlompatan pula kawan-kawan mengikuti anak muda ini yaitu Lian Giok, Lim Hong Pin, Kang Chulai. Ho Bun Ki dan Cugun Hos yang berikut tiga Hwasyo saudaranya. Kalau Hai Hau dan Lian Giok segera berlutut di hadapan Tiong Sin To Jin, adalah para tokoh Tiong Gipe yang lainnya cukup memberi hormat sambil berdiri sebagai penyambutan guru Hai Hau. Setelah ketawa terkekeh pula terdengar Tiong Sin To Jin berkata terhadap muridnya, Hau Ji kau benar-benar telah membuat hatiku merasa bangga bukan main karena ternyata kau telah dapat memenuhi harapanku, menyumbangkan Dharma Baktimu dalam masa perjuangan ini bersama Tiong Gipei. Muridku, berdirilah, juga kau nona tan tanda seru. Setelah Hai Hau dan Lian Giok berdiri kembali, Tiong Sin Tojin memandangi tokoh-tokoh Tiong Gipei seorang demi seorang. Kiranya Cugun Beng Yu, sahabat, juga berada di sini? Pantas tadi ketika aku tadi mencarimu di kuil Lian Hoxi si, aku hanya ketemukan kuil tempatmu itu sudah tinggal reruntuh. Benar, Pin Cheng berada di sini, Tiong Sin Toheng, saudara tua, sahut Cugun Hoshi yang sambil maju ke depan dan secara singkat Hoshi ini lalu menuturkan peristiwa apa yang telah Terjadi sehingga akhirnya ia bersama tiga orang saudaranya berkumpul dengan kesatuan Tiong Pei. Tiong Sin Tojin hanya mengangguk-angguk tanpa berkata sesuatu setelah mendengar penuturan Hwasyu itu. Dan selanjutnya, dengan menggunakan pandang matanya yang dapat melihat di tempat gelap, orang tua yang bersenjatakan tongkat ini seakan-akan mencari seseorang di antara para tokoh Tiong Pei. Saudara-saudaraku, di antara kalian aku tak melihat Tan Kim Po, di manakah Pai Chu kalian itu tanyanya kemudian. Tiba-tiba terdengar isak tangis yang ditahan. Ternyata pertanyaan Tiong Sin To Jin telah membangkitkan rasa sedih di hati Lian Giok sehingga gadis ini tak kuasa lagi menahan tangisnya. Suhu, Pak Ju telah meninggal dunia. Hai, hau, memberi keterangan, dan selanjutnya anak muda ini lalu mengisahkan peristiwa kematian Tan Kim Po secara ringkas. Suhunya menghela napas setelah mendengarnya dan berkata terhadap Lian Giok. Tan Xio Chia, ayahmu, gugur sebagai pahlawan sejati, sehingga kematian yang sudah menjadi kehendak Tian itu tidak perlu kau terlalu sedihkan. Bahkan seharusnya kau merasa bangga bahwa ayahmu kusuma bangsa pembela negara dalam perjuangan mengakhiri kekuasaan penjajah di tanah air yang kita cintai ini. Nona Tan sudahlah, hentikanlah tangismu yang dapat melemahkan semangat perjuangan kita ini tanda seru setelah diam sebentar, kakek berkepandaian tinggi ini lalu melanjutkan perkataannya. Dengarlah, saudara-saudara. Pada saat ini juga, kita semua harus meninggalkan hutan ini. Sudah menjadi kewajiban kalian, saudara-saudara dari Tionggipe untuk menduduki dan menjaga kota taigoan yang telah kami rebut. Sementara aku dan kawan-kawanku hendak terus melakukan pengejaran terhadap pihak musuh yang telah buron, supaya tidak mempunyai kesempatan untuk menyusun kekuatan. Jangan membuang waktu lebih lama lagi, tanda seru! Tentu saja berita dan perintah yang disampaikan Tiong Sin Tojin disambut dengan gembira oleh semua orang-orang Tiong Pei dan begitulah, pada saat itu juga mereka meninggalkan hutan itu menuju kota Taiguan. Dalam perjalanan itu Tiong Sin Tojin sempat bercerita bahwa semenjak berpisah dengan muridnya ia lalu membentuk sebuah kesatuan yang kemudian memukul mundur pasukan penjajah yang menduduki kota di Honan. Kozila komandannya lalu menarik tentaranya dan sebagaimana sudah diketahui bahwa dalam perjalanan hendak kembali ke utara pada suatu hari Kozila bersama pasukannya tiba di kota Taigoan dan disambut oleh Kulang Cha serta Bin Sinkai yang segera mengajaknya menumpas kaum pemberontak Adapun Tiong Sin Tojin beserta kawan-kawannya setelah berhasil merebut kota yang semula diduduki pasukan Kozila lalu melakukan pengejaran dan akhirnya tibalah mereka di kota Taiguan dan kebetulan sekali ketika mana sebagian pasukan Goan sedang dibawa operasi oleh Kulang Caguna menumpas pemberontak sehingga kota tersebut yang hanya dijaga sebagian pasukan rendahan segera dapat direbut oleh Tiong Sintojin Kota tai Goan sudah terlepas dari kekuasaan tentara penjajah dan ketika Tiong Sintojin mengadakan pemeriksaan Ternyata gedung gubernuran telah kosong tanpa penghuni. Agaknya Lo Kong, gubernur boneka itu siang-siang sudah merat berikut seluruh keluarganya. Kemudian Tiong Sin Tojin mendapar keterangan dari serdadu yang ditawan bahwa Kozila dan Kulang Cha sedang pergi beroperasi menumpas Tiong Gipei. Maka orang gagah ini lalu membawa sebagian kawannya menuju tempat yang menjadi markas Tiong Gipei dan bagaimana selanjutnya. Seperti sudah diceritakan. Setelah berselang beberapa waktu kemudian semenjak kesatuan Tiong menduduki dan menguasai wilayah Taigoan, maka secara resmi terjadilah peralihan wangsa yaitu dari wangsa Goan berganti kepada wangsa Beng dan Kaisar daripada wangsa baru ini bukan lain adalah patriot bekas pemimpin pemberontak yang bertindak selaku pencetus perjuangan, ialah Ko Goan Chiang yang kemudian dalam sejarah Tiongkok lebih terkenal dengan nama gelar Beng Teko. Tentu saja diproklamirkannya kerajaan baru ini disambut dengan rasa syukur dan gembira oleh segenap penduduk Tiongkok, terutama sekali oleh rakyat kecil. Karena setelah hampir seabad lamanya bumi Tiongkok dijajah oleh bangsa Mongol yang telah mengakibatkan banyak kesengsaraan bagi rakyat kecil, kini kekuasaan dipegang oleh bangsa sendiri. Maka, dapat dipastikan bahwa keadaan penghidupan dan nasib rakyat kecil akan mengalami perubahan besar, atau setidak-tidaknya, tentu akan lebih baik daripada zaman penjajahan. Kota-kota dan dusun-dusun berangsur menjadi ramai setelah para pengungsi kembali berdatangan. Setelah api peperangan yang menimbulkan banyak kesukaran dan kematian itu padam, sangat terasalah betapa tenteram dan damainya keadaan penghidupan. Sesungguhnya suasana sudah aman, akan tetapi kesatuan aksi Tiong Gipai masih belum dibubarkan karena pada hakikatnya tenaga dari kesatuan ini kini berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban, sambil menunggu keputusan dari Kaisar dalam menghadapi perkembangan selanjutnya. Han Hai Hao sudah mulai merasa tidak betah dalam saat-saat seperti itu, karena hari demi hari dapat dikata hanya tinggal nganggur, Benar-benar sangat menjemukan bagi hati anak muda ini. Ditambah lagi hubungan antara Lian Giok dan dirinya kini nampaknya menjadi renggang. Gadis itu selalu bersikap dingin sehingga makin tebalah anggapan Hai Hao bahwa Nona itu sudah benar-benar membenci kepadanya akibat kelancangannya ketika mereka masih bermukim di hutan pada beberapa hari yang lalu. Han Hai Hao sering duduk termenung seorang diri sambil merasakan kepedihan di hatinya dan tak habis-habisnya ia menyesali diri sendiri atas kelancangan yang pernah diperbuatnya. Makin dia diingat peristiwa itu justru yang jadi sebab utama bagi anak muda ini merasa tidak kerasan berdiam di kota Taigoan lebih lama lagi. Ia ingin menjauhi Lian Giok karena selama ia berdekatan dengan gadis itu makin terasa hatinya tersiksa. Ia ingin kembali ke kampung halamannya, ia akan bersembahyang di kuburan ayah, ibu, dan cicinya sebagai pernyataan bahwa pembalasan sakit hati terhadap Cheng Kun Hi yang menyebabkan kematian mereka itu, sudah dilaksanakan. Dan selanjutnya ia bercita-cita hendak menuntut penghidupan di kampung halamannya sebagai petani sebagaimana dulu sejak kecil menjadi pekerjaannya. Hai Hawa sudah merasa yakin benar bahwa dengan kekuasaan dipegang bangsa sendiri, tentu takkan terdapat lagi segala macam penindasan, takkan ada lagi penghisapan manusia atas manusia seperti di zaman penjajah sebagaimana yang pernah dialaminya. Begitulah, pada suatu hari Hai Hau lalu menyatakan keinginan hatinya ini di hadapan para tokoh Tiong Pei yang ketika itu kebetulan mereka sedang duduk berkumpul, di antaranya terdapat juga Lian Giok. Apa? Kau pulang tanda tanya Tugun Ho yang bertanya heran setelah mendengar pernyataan Hai Hao. Ya, benar, Lo Suhu. Maksud ini sudah menjadi putusanku yang tetap setelah maklum bahwa di sini kini sudah tiada lagi suatu pekerjaan yang perlu ku sahut Hai Hao sejujurnya. Kau, Te, kau keliru, tiba-tiba Kang Chulai terdengar menyela. Kau jangan lupa bahwa kita ini justru sedang menantikan keputusan dari Taiko yang akan menganugerahkan pahala bagi kita. Jasa yang telah kau sumbangkan dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan ini bukan kecil artinya. Maka Taiko pasti akan memberi pahala berupa pangkat atau setidaknya kedudukan terhormat bagimu. Adik kau. Kau jangan begitu bodoh hendak meninggalkan kesempatan yang baik ini begitu saja sebelum kau mengecap nikmatnya buah hasil daripada jasa dalam perjuanganmu. Mau tidak mau hai hau jadi tersenyum mendengar perkataan si ahli panah dari Santung ini. Terima kasih atas nasihat dan saranmu ini, Paman Kang akan tetapi menyesal sekali aku tak dapat menerimanya karena selain niatku sudah tetap dan pada hari ini juga aku akan berangkat juga kalau menurut pendapatku yang bodoh sungguh kurang bijaksana kalau perjuangan yang dilakukan disertai rasa pamrih mengharapkan pahala sebagai imbalan jasa Aku justru mempunyai pendirian bahwa dalam hal mempertaruhkan raga dan nyawa dalam menghadapi perjuangan adalah semata-mata berdasarkan kesadaran akan kewajiban demi membela bangsa dan tanah air dan sama sekali tanpa mengharapkan sesuatu yang dibuat pahala sebagai upah daripada yang pernah disumbangkan terhadap perjuangan. Apalagi aku ini hanya seorang anak kampung bodoh dan apa yang telah kulakukan dalam perjuangan sungguh kecil dan tak berarti, maka mana mungkin aku akan bisa mendapatkan pahala sedangkan aku sendiri justru tidak mengharapkannya. Aku masih ingat perkataan Tiong Sin Suhu bahwa yang dapat dibanggakan oleh para pejuang bukanlah pahala berupa pangkat atau kedudukan, akan tetapi perjuangan berakhir dengan kemenangan mutlak adalah justru berarti pahala yang benar-benar berhak dibanggakan. Nah, sekarang perjuangan telah berakhir dengan kemenangan mutlak. Sehingga berarti untuk sementara ini kewajibanku selaku pejuang yang tak berarti sudah selesai dan inilah sebabnya yang membuat aku ingin pulang ke kampung halaman yang sudah sangat kurindukan. Kata-kata Han Hai Hao yang tegas dan tepat ini membuat semua orang mendengarnya jadi membisu sambil menunduk. Agaknya perkataan Haihau ini benar-benar sangat mengena bagi mereka karena pada hakikat yang sesungguhnya umumnya mereka sangat mengharapkan anugerah dari kaisar sebagai upah atas jasa-jasa mereka selaku pejuang. Demikianlah pada hari itu juga, tanpa ada orang yang berani mencegahnya Han hai Hau berangkat pulang. Buntalan pakaian digendong di punggungnya, senjata tongkatnya dipegang erat-erat dalam cekalan tangan kanannya. Langkah kakinya lebar-lebar ketika ia berjalan langsung menuju ke arah kampung halamannya. Ketika Hai Hau dilepas gurunya turun gunung ia tidak membawa apa-apa selain ilmu kepandaian, buntalan pakaian dan sebatang tongkat pemberian gurunya, disertai dada dipenuhi semangat besar. Dan kini ia pulang ke kampungnya juga tiada membawa benda apa-apa selain yang itu-itu juga, tongkat yang sebatang dan baju pesalin sebuntalan yang diantaranya terdapat pakaian usang dan robek-robek yang masih belum juga selesai dijahit. Adapun di dadanya kini membawa dua macam perasaan, pertama perasaan bangga selaku seorang pejuang yang sudah menyelesaikan perjuangannya dengan kemenangan, kedua perasaan pedih dan sakit hati yang hancur luluh akibat cinta pertamanya telah menemui kegagalan. Sudah tiga hari Han Hai Hau melakukan perjalanan dan selama mana anak muda ini belum pernah mempergunakan ilmu lari cepatnya, melainkan sengaja ia hanya berjalan seperti biasa saja sambil menikmati keindahan tamasya alam yang sedikitnya mendatangkan juga semacam pelipur lara bagi hatinya yang patah. Hari itu udara luar biasa panasnya, Sinar matahari sangat terik seakan-akan memberi segala sesuatu yang terdapat di muka bumi sehingga meskipun belum sampai tengah hari dan ketika mana hai hau sedang berjalan di sebuah jalan kecil yang diapit sawah-sawah kering dan gundul, merasa tak kuat menahan udara yang begitu panas. Ia lalu duduk di atas rumput di bawah teduhnya sebatang pohon yang tumbuh di pinggir jalan, untuk beristirahat barang sebentar. Hai, how merasa heran mengapa hari ini ia rasakan badannya begitu lesu dan tidak bersemangat. Sampai-sampai seakan-akan ia tidak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Keadaan di tempat itu yang memang amat sunyi dan lengang membuat perasaan hati anak muda ini benar-benar kesunyian. Sawah gersang yang sangat luas di sekitarnya mendatangkan perasaan rendah diri dan serasa dirinya demikian kecil tak berarti. Hai, how duduk sambil memeluk lutut kepalanya ditundukkan dan muka disembunyikan di antara kedua lututnya dan berkali-kali ia menghela nafas. Getaran sanubarinya seakan-akan membisiknya, bahwa kelesuan yang dirasakan ketika itu bukan disebabkan teriknya matahari yang menyebabkan hatinya merasa kesepian karena pengaruh suasana di sekitar dirinya, melainkan karena adalah oleh sebab jiwanya yang merana, kalbunya yang remuk redam. Hatinya yang perih bagaikan disayat sembilu, gara-gara cintanya terhadap Lian Giok bagaikan sebuah biduk yang tadinya berlayar di atas laut tenang, tiba-tiba ditiup angin kencang. Sehingga seng biduk terhempas membentur batu karang dan hancur berantakan. Benar-benar kasihan anak muda ini, Hidupnya ia sejak kecil penuh derita dan setelah dewasa baru pertama kali ia merasai kenikmatan dan kebahagiaan cinta kasih yang mendalam terhadap seorang darah dan pertama kali ini pula cinta kasih yang pernah dinikmati hanya dalam waktu yang tidak berapa lama itu telah mengoyak hatinya, meluluhkan kalbunya dan menghancurkan harapan muluknya. Ah, Giok Moai! Tak kusangka engkau akan membuatku seperti ini. Kau sendiri yang menantang lebih dulu, tapi setelah kuikrarkan cintaku padamu dengan sungguh-sungguh, kau jadi menangis, marah dan malah kau terus membenciku. Titik. Ah, kau sungguh kejam, Giok Moai, demikian Hai Hau mengeluh perlahan sebagai perluapan dari derita batinnya yang dirasakan benar-benar berat. Tak lama kemudian, setelah Hai Hau berkeluh kesah, akhirnya terlupalah derita batinnya karena sitiran angin yang sejuk telah membuat ia ngantuk sekali sehingga tanpa dirasanya lagi ia telah tertidur pulas dalam keadaan masih duduk, dengan punggung bersandarkan batang pohon. Entah berapa lama ia tertidur dan tak ia sadar serta membuka kedua matanya, alangkah tercengang dan heran hatinya sehingga ia hampir tidak percaya akan penglihatannya sendiri. Ia menggosok-gosok matanya, karena merasa sangsi bahwa apa yang dilihat di depannya adalah bayangan belaka. Giok Moai tanda tanya. Benarkah engkau ini Giok Moai? Tidakkah aku ini sedang bermimpi tanda tanya Hai Hau bertanya setelah yakin bahwa apa yang dilihatnya adalah benar-benar Lian Giok yang entah sejak kapan sudah duduk bersimpuh di depannya. Benar, aku memang Lian Giok yang sengaja menyusulmu dan kebetulan sekali kau kujumpai di tempat ini, terdengar yang ditanya memberikan penyahutan dengan suara lembut penuh kehalusan budi. Yakinlah hai hau sekarang bahwa wanita yang tahu-tahu sudah duduk di depannya itu benar-benar Lian Giok adanya, bukan hanya bayangan belaka dan bukan pula terjadi dalam impian. Dan sungguh pun demikian, namun anak muda ini merasa heran. Giok Moai, apakah yang menjadi maksudmu sehingga kau telah sudi menyusulku? Bukankah kau marah dan membenci kepada ku? Tanyanya kemudian sambil memandang tajam untuk coba menyelidiki perasaan gadis itu, rupa-rupa dugaan timbul di otaknya. Lian Giok tak segera menjawab dan untuk sesaat ia menundukkan kepalanya. Hai How masih tetap memandangnya dan dalam kesempatan ini ia mendapat kenyataan bahwa wajah gadis itu nampak agak lesu dan sinar matanya sayu membayangkan kesedihan. Baru tiga hari saja berpisah Hai How yang memiliki penglihatan waspada segera dapat kenyataan bahwa tubuh gadis itu sudah agak kurus. Sungguh pun demikian, namun bagi penglihatan Hai Hao kecantikan Lian Giok tidak jadi berkurang meskipun wajah itu kemerah-merahan karena terbakar teriknya sinar matahari dan agak dikotori debu yang melekat di antara peluh yang membasah di kening dan kedua belah pipinya. Hau kau siapakah sebenarnya yang menyimpan rasa benci? Engkau atau aku tanda tanya akhirnya terdengar juga suara Lian Giok yang sangat lirih, sambil tetap menunduk kaulah yang membenciku, Giok Muai. Buktinya, sejak kunyatakan isi hatiku kepadamu kau telah memperlihatkan reaksi yang menyebabkan aku jadi merasa diri paling rendah dan hina sehingga aku tak berani lagi mendekatimu. Apalagi sikapmu sampai waktu kulihat sangat dingin, kaku dan selalu membuang muka seakan-akan kau tak sudi lagi melihat aku. Bukankah hal ini sudah menjadi bukti yang sangat jelas bahwa kau membenciku? Lian Giok mengangkat muka dan ia balas memandang tajam kepada Hai hau. Air mukanya membayangkan keharuan hatinya setelah mendengar perkataan pemuda itu. Dan ia berkata setelah menghela nafas. Ah, kiranya antara kita telah terjadi salah paham, akan tetapi justru antara kita masing-masing mempunyai anggapan yang banyak persamaannya. Apakah yang kau maksudkan, Giok Moai? Hao Ko, kau menganggap dan merasa bahwa aku membencimu. Demikian pula sebaliknya, aku sendiri pun justru beranggapan dan merasa bahwa kau membenciku karena kenyataannya sejak kejadian sore itu yang tak bisa kulupakan, kau tak lagi menegur dan menyepaku, bahkan kau selalu menjauhiku. Apalagi ketika kau hendak berangkat, terhadapku sama sekali kau tidak berpamitan. Bukankah hal ini sudah menjadi bukti yang sangat jelas pula bahwa kau membenciku? Aku tidak membenci terhadapmu, tidak sama sekali, Giok Moai. Maka kini jelaslah antara kita telah terjadi salah paham seperti yang kau katakan tadi, sehingga dengan demikian berarti pula sesungguhnya kau pun tidak membenci terhadapku, bukan tanda tanya. Kalau kau kebenci, tak mungkin aku menyusulmu sampai di sini. Sahut si Nona sambil menggedikan kepala dan setelah melempar kerling, lalu ia kembali menundukkan kepalanya. Berserilah wajah Hai Hau mendengar ini, seri yang baru untuk pertama kalinya membayang di air mukanya setelah untuk beberapa waktu yang terakhir wajah itu selalu diliputi kemurungan. Seketika itu ia rasakan rongga dadanya demikian sesak karena hatinya secara tiba-tiba jadi membesar. Ia mengingsutkan duduknya ke depan sehingga lebih mendekati Lian Giok sambil berkata dengan suaranya tergagap-gagap. Jadi, jadi, kau tidak membenciku tanda tanya. Dan berarti kau juga mencintaiku seperti aku mencintaimu sebagaimana yang pernah kunyatakan. Kepala Lian Giok yang menunduk semakin dalam seakan-akan gadis ini hendak menyembunyikan wajahnya yang telah dijalari warna merah karena jengah. Tangan kanannya yang berjari mungil mencabut-cabut rumput kering di sisi pahanya. Rambutnya yang digelung ke atas agak terlepas dan segumpal rambutnya tertiup angin melambai-lambai mengusapi jidat dan pipinya. Giok Moai, kau jangan membuat hatiku menderita lebih hebat lagi. Kini sangat kuharapkan kau akan memberi jawaban sejujurnya, jangan kau bersikap seperti tempo hari yang telah menyebabkan hatiku serasa dikoyak, buku hancur luluh. Perlahan-lahan Lian Giok mengangkat mukanya dan ketika ia beradu pandang dengan pemuda itu, kembali ia cepat menunduk dan jelas terlihat oleh Hai Hau bahwa bibir si gadis menyunggingkan sekulum senyuman. Sinar metu itu, ditambah lagi senyuman itu, sudah merupakan jawaban yang jauh lebih sempurna daripada ucapan yang dinyatakan melalui mulut. Hal ini segera dapat dimaklumi oleh Hai Hao sehingga anak muda ini saking besarnya pengaruh emosi yang menggelora di dadanya, tahu-tahu tangan si gadis yang tadi mencabut-cabut rumput kering itu telah disambar dan lalu digenggamnya rat-rat seakan-akan tak mau melepaskannya lagi. Kalau menurut keinginan hatinya, mau rasanya Hai Hao untuk memeluk dan mendekap tubuh Lian Giok, mencium pipi dan bibirnya. Akan tetapi pemuda ini cukup sadar dan dapat membatasi pengaruh hatinya yang penuh gairah karena mengingat bahwa mereka berada di tempat terbuka, bahkan di pinggir jalan pula. Dan lagi kalau ia coba berlaku lancang seperti tempo hari ia khawatir gadis itu akan beraksi seperti tempo hari pula. Oleh karena itu, dalam detik-detik memperluapkan perasaan hati masing-masing, maka sepasang anak muda yang tengah diayun ambingkan dalam gelombang asmara ini hanya cukup dengan saling genggam tangan mereka yang gemetar, mulut sama membisu hanya mati mereka yang banyak bicara. Hauko, akhirnya pecahlah kesunyian oleh suara merdu bernada rendah yang lepas dari lapisan bibir Lian Giok setelah tangan yang saling genggam itu terlepas sendirinya. Ya, apa, Giok adikku sayang tanda tanya. Mana bajumu yang belum sempat kujahit itu? Mau tak mau Hai Hao jadi ketawa tertahan mendengar ini. Nyata Liang Giyo masih ingat akan baju bututnya dan sekarang gadis itu benar-benar hendak menaati janjinya yang tertunda. Sungguh pun hal ini sangat remeh, tapi bagi Hai Hao sangat besar artinya, yakni sebagai tanda setia daripada gadis itu. Ada, dalam buntalan ini ia menyahut sambil meraih buntalan yang ketika sebelum ia tertidur tadi telah diletakkan di sisi tubuhnya, bersama tongkat yang menjadi barang pusakanya. Apakah kau hendak menjahitnya sekarang juga? Kalau perlu, boleh. Akan tetapi, bagaimana kalau kujahit nanti saja setelah kita tiba di kampung halamanmu? Hai Hawa tersentak. Eh, jadi, kau hendak ke? Si gadis cepat menukas Ho Leng Chan, dusun kampung halamanmu, dan siapa tahu, kalau Tian mengizinkan, kampung halamanmu itu akan menjadi tempat untuk menitipkan diriku yang hanya sebatang kera ini. Giok Moai, Giok Moai. Jelaslah bagiku kini bahwa cinta kasihmu terhadapku tidak kalah besarnya daripada rasa cintaku terhadapmu. Giok Moai, marilah kita berangkat. Mudah-mudahan Tian mengizinkan dan memberkai kepada kita, apabila kita setelah tiba di Holeng cinta kasih kita ini akan lebih erat, lebih teguh sehingga merupakan bahtera laju mencapai pantai harapan. Demikianlah akhirnya, Hai Hau dan Lian Lyok segera berangkat meneruskan perjalanan mereka menuju dusun Holeng tanpa memperdulikan sinar matahari yang masih terik. Mereka berjalan saling berendeng. Sambil bercakap-cakap yang diseling ketawa mesra dan kadang-kadang disertai pula saling cubit-mencubit kecil Mereka sama sekali tidak tahu bahwa sepeninggal Lian Giok, Hobunki Ki, itu kepalan baja dari Ho Hian yang pernah dikibuli Hai Hau, Menjadi gelapakan tak keruan karena kehilangan Lian Giok yang diam-diam telah pergi tanpa pamit kepada siapapun, menyusul kekasih pilihan hatinya Cerita ini sebenarnya sudah berakhir sampai di sini dan tak perlu ditambah sedikit catatan ini kalau sekiranya setelah kerajaan Beng berdiri apa yang menjadi harapan para patriot bangsa yang mempunyai andil besar dalam membina kerajaan yang dirajai oleh bangsa sendiri, apa yang menjadi harapan segenap bangsa han terutama diri kalangan rakyat jelata bahwa nasib hidup mereka akan dapat ditanggulangi setelah negara lepas dari kungkungan penjajah terpenuhi. Adapun kenyataannya benar-benar menyedihkan. Melihat keadaan yang tambah menyedihkan ini sudah tentu, menimbulkan rasa penasaran dan kecewa yang bukan main besarnya di hati para orang gagah yang benar-benar pernah menyumbangkan jiwa raganya demi perjuangan membangun Kerajaan Beng. Tadinya ada dalam pegangan bangsa sendiri, lalu pada pulang ke kampung masing-masing. Karena sebagian besar dari mereka ini adalah pejuang-pejuang tanpa mengharapkan pahala, dan sama sekali tidak mempunyai minat ikut campur dalam urusan pemerintahan. Akan tetapi setelan melihat kenyataan yang menyedihkan sehingga mendatangkan rasa kecewa dan penasaran yang bukan main besarnya di hati para kesatria ini, bangkitlah semangat mereka sehingga di mana-mana lalu bermunculan pemberontakan-pemberontakan sebagai protes terhadap kaisar yang ketika itu masih terlena di dininabobokan oleh pembesar-pembesar durna. Dan dalam pemberontakan yang bertujuan mengikis habis pembesar-pembesar durna serta koruptor-koruptor, untuk menggugah kaisar dari tidurnya untuk menuntut perbaikan negara dan menanggulangi nasib rakyat jelata ini, di mana ikut serta juga Han Hai Hao yang rela meninggalkan Lian Giok yang sedang mengandung setelah perkawinan mereka. Hai Hao segera mengambil senjatanya yang sudah lama istirahat, yang ia anggap barang pusaka, dan ia turut berjuang demi kebenaran dan keadilan. Tamat.